Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernikahan adalah suatu ikatan suci yang mengikat dua insan. Tentu saja, kabar pernikahan dari keluarga, kerabat, atau teman menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kabar pernikahan adalah kabar yang membahagiakan. Tentu tidak ada yang menginginkan sebuah ikatan suci tersebut akhirnya putus di tengah jalan atau karena sesuatu hal. Oleh karena itu, keduanya harus menjaga keutuhan rumah tangga. Namun perlu diketahui, ada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang perempuan jika ingin tetap menyandang predikat sebagai seorang istri sekaligus mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah karena berbakti kepada suami. Untuk itu, perlu memperhatikan beberapa ciri atau sifat istri yang bisa membawa suami untuk menceraikan istrinya. Inilah ulasan atau ciri sifat yang bisa membuat seorang istri diceraikan oleh suaminya. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal paham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Ciri yang pertama adalah tidak taat kepada suami. Seorang perempuan jika sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya taat kepada perintah suami. Jika seorang istri tidak taat kepada perintah suami, ia termasuk istri yang durhaka. Jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, ia disebut nasyus atau membangkang. Istri yang nasyus adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya. Nasyus kepada suami adalah haram, dan ancamannya akan didapatkan oleh istri yang seperti itu telah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nasyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar." Quran Surah An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, maka surgalah tempatnya ia kelak. Lalu yang kedua adalah tidak mau menemani suaminya tidur. Sebagai seorang istri, salah satu hal yang dilakukan untuk suami adalah menemaninya tidur. Apabila seorang istri tidak ingin menemani suaminya tidur, malaikat pun melaknatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang istri menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari." Lalu yang ketiga adalah istri yang selingkuh. Perbuatan selingkuh tentu saja bagi sebagian orang adalah perbuatan yang tidak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihannya. Namun, ada suami yang jika istrinya berselingkuh, ia tak kuasa menceraikan istrinya, tetapi berbuat zalim kepada istrinya tersebut. Mengenai perselingkuhan, ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan dan ada juga yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang mengatakan untuk menceraikan istri ini jika berselingkuh, ini karena ketika suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami yang dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa yang besar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga orang yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat. Satu, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, lelaki yang dayus." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Lalu yang keempat adalah istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah, atau wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi, perceraian bisa terjadi jika suami menginginkannya,
karena sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami membayar hutang tersebut, tapi sang istri kembali mengulanginya lagi. Dalam kasus seperti ini, apakah suami bisa menceraikan istrinya tersebut? Jika mendapati hal seperti itu terjadi, harusnya perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: "Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Lalu yang kelima adalah tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami, juga menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia. Sifat seorang istri yang seperti ini menyebabkan talak diisyaratkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayah Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Lalu yang keenam adalah tidak punya rasa malu kepada Allah. Seorang perempuan yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, yang tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka perempuan seperti itulah yang diceraikan oleh suaminya. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, maka tentu saja ia bisa meninggalkan kewajibannya terhadap manusia, terlebih pada suaminya. Jadi masihkah kamu mau menyerahkan pendidikan anak-anakmu kepada orang yang melalaikan kewajibannya kepada Allah? Lalu yang ketujuh adalah keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak berpergian haruslah mendapatkan izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi seorang istri hanya boleh keluar rumah, tapi hanya untuk urusan penting, seperti memenuhi kebutuhan dapur, mengantar anak sekolah. Kemudian yang kedelapan adalah tidak menolak tangan yang menyentuhnya yang bukan mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya yang bukan mahram. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang menyentuh." Maka Rasulullah bersabda kepada dirinya, "Ceraikanlah dia." Hadis riwayah Imam An-Nasa'i. Perempuan yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya adalah perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya sehingga bebas bersentuhan dengan lawan jenis. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman sekalian, demikianlah ciri-ciri atau sifat yang bisa membuat suami menceraikan istrinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari sifat-sifat istri yang dilarang dalam agama. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.